Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya saat ini sedang berada di Tanjung, Pantai Tanjung, di Nuangen, Wanasalam, Kabupaten Lebak. Saya kesini bersama rombongan pembina dan anak-anak peserta tari FLS 2N dari SMP 1 Cibadak yang pada hari ini akan melakukan pengambilan gambar. Mari kita lihat prosesnya. Oke, nampak di kejauhan sedang ngecek lokasi, kemudian kameramen juga sedang mengecek tentang pencahayaan supaya nanti hasilnya bagus. Dan karena ini tarinya bertema laut, kita mengadakan syuting atau pengambilan gambar di sini. Teman-teman sekalian yang belum pernah mengunjungi Tanjung, saya kira bisa kesini. Di sebelah sananya ada, di sana itu tuh ada bakso ikan opai, ada lesehan sultan, lesehan teh ida, dan lain-lain. Jadi kita bisa menikmati makanan, bisa minum kopi sambil menikmati suasana pantai. Oke, kita lanjutkan bagaimana anak-anak sedang melakukan pemanasan ya. Oke, di sana terlihat ada Bu Warsila sedang memberikan briefing dan pengarahan mengenai blocking. Ada Bu Lis, kemudian ada Rizko sebagai kameramen, dan ada kambing sebagai penonton. Nah, di sini ada warung kopi, kemudian ada beberapa saung, ada kursi-kursi untuk nongkrong. Ada juga hewan yang sedang digembala. Pokoknya kalau nggak hujan, asik deh kesini. Rugi kalau belum pernah kesini. Gratis lagi, kalau yang ini nggak bayar. Nggak bayar parkir, kemudian cuma bayar makanan saja, kalau itu pun kalau belanja di warung. Dan ini ada tim penggembira. Itu mah manajer tuh, manajer. Manajer pemasaran. Baiklah teman-teman sekalian, itulah sekilas mengenai Pantai Tanjung di Binuangen, Wasalam, Kabupaten Lebak. Kami tunggu kedatangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.